Jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Cimahi kembali melakukan razia terhadap kendaraan motor yang berknalpot bising di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu kemarin. Razia knalpot bising ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan gerombolan motor dari arah Bandung menuju Lembang yang selalu dijadikan arena balap liar. Dikarenakan banyak pengaduan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya di wilayah wisata, terhadap kendaraan yang berknalpot tidak standar atau brong atau bising, ini sangat mengkhawatirkan. Atas perintah Bapak Kapolres Cimahi, kami Satlantas jajaran Polres Cimahi melaksanakan tindakan tegas terhadap kendaraan roda 2 yang berknalpot tidak standar. Untuk memberikan efek jera terhadap pengendara, selain memberikan sanksi tilang, petugas mengangkut motor knalpot bising ke truk untuk dibawa ke Mako Mapolres Cimahi guna menukarkan knalpot standar. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.